mudah-mudahan itulah obrolan aku sama Yunet paling enggak mungkin yang selama ini orang nggak tahu, ya kan? Ya kan? Ya kan? Woman Stop. Kita tuh sebenarnya banyak banget cerita tentang Yunet, tapi kan emang waktunya terbatas ya, Net. Paling nggak mudah-mudahan. Saya capcus. Coba kalau nggak capcus. Ember. Paling nggak kan mudah-mudahan menginspirasi banyak orang bahwa pertemanan itu harus seperti itu, bahwa seorang ibu single parent itu juga notabene nggak yang harus sedih, harus berasa lonely apa, banyak hal yang dilakuin. Boleh, ya, boleh, boleh, boleh. Ya, kan? Jadi pertemanan itu yang penting adalah memahami, ya. Paham bahwa temennya gini, paham lagi temennya lagi nggak pengen ngomong, paham bahwa temennya ini lagi gue lagi pengen sendiri, butuh me time. Okay. Sekali, pahamin aja, karena kita juga kadang-kadang begitu. Terus sudah gitu, setiap teman kadang-kadang punya pilihan hidup juga masing-masing gitu loh. Boleh kasih saran, tapi gak boleh ikut campur, gak boleh ya. Aku sama adik-adikku gimana pun juga, adik-adikku ya, selama tidak dimintain untuk ini, apa segala macam, minta berpendapat, kamu diam. Aku akan diam. Tapi ada saatnya dia, waktunya dia gak ngomong, dia butuh perhatian, udah aku ada di depan. Iya. Gitu. Mudah-mudahan ini menginspirasi kalian semua. Jangan lupa saksikan Capcus setiap hari Minggu jam 8.30 hanya di Trans 7. Bye. Thank you, Yanet. Bye, Capcus.